Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah. Mengawali kajian awak di malam kini, mari bersama-sama balik kita bersyukur kepada Allah dengan membaca kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di atas nikmat yang Allah berikan kepada awak, sehingga dengan nikmat itu dapatlah balik kita bersama-sama melangkahkan kaki berserta memainkan tangan datang kita ke tempat mulia nangku dalam rangka bersimpuh bersujud mengharap reda Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah diterima, dosa diampuni, reda Allah akan kita dapai baik dunia labih-labih nanti di akhirat. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita doakan kepada Allah mudah-mudahan Allah sampaikan pahala yang semisal kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Judul kaji awak malam kini adalah min aina ainal an ila aina. Dari mana kita datang, sedang di mana awak kini, kapai kama pulo badan diri sesudah ikule. Pantiangkah kita magi judul setuk mengaji pantiang? Bahasa bapa itu. Kalau kau pulang beko ada orang bertanya kau dari mana dari mengaji? Ah kaji orang. Kau dikana-kana kaji yang disampaikan mungkin tak tersimpan di kepala. Setidak-tidaknya judul pala pehtanyo ko ada orang bata nan kaduo ndek berjudul ko jaleh kaji ko jung pangka kama pai jan kian kamari atu mako bagi judul. Jadi anan patamu nang kita tanyo min aina dari ma kita ko datang. Kalau itu tanyunan kita lagi, maka awak ko diciptakan Allah di atas dua unsur. Ada namanya unsur rohaniah, ada unsur jasmaniah. Kalau jasmaniah nang kita tanya dari mana datang jasmaniah awak? Allah jawab dalam Al-Quran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrajukum taratan ukhra. Dari tanah awak ku datang. Awak diciptakan Allah dari tanah, indak samu Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah. Indak samu. Kalau Nabi Adam tuyo tanah tu bana na dibantu oleh Allah, kemudian Allah gih ruah. Kalau awak indak, sebab karena kita berasal dari setetes air. Air itu merupakan saripati makanan. Makanan nan kita sungkah sehari-hari itu asalnya dateh tak? Dari tanah yang hidup dan tumbuh dateh tanah. Itu yang kita makan. Kalau Nabi Adam itu memangnya langsung tanah dibantu Allah, kemudian Allah dia. Maka tidak salahlah kalau ada orang yang mengatakan, oh pak, bu lah bau tanah ibadah lalai. Iyo bau tanah awak kalau lah tu. Iyo. Cuba ibu amuan umur 62 kata, cuba di langan tangan, kulit tangan. Beriri yang kadang-kadang bau lunau sawah. Kalau ambo, aliaru punya baru. Haa. Tidak. Itu makanya kalau tua ko kadang-kadang bu jarang nambuh orang lalok laki bini lai. Alasan banyak. Ko lalok mana kadang ada punggung. Ah, sebab kurang bau sedap bau lai. Nah. Karena itulah perjalanan diri awak dari dunia.
Nah maku awak kau diciptakan Allah dari tanah maku satu masuk awak kabaliak ke dalam tanah baliak. Itu jasmania. Lalu yang kedua dari malu datang rohaniah awak. Karena ada unsur jasmaniah, ada unsur rohaniah. Kalau jasmaniah datang asal muasal dari tanah, lalu rohaniahku dari mana? Rohaniahku tidak bisa dicalik karena dia bersembunyi di dalam jasadiah. Tapi bisa dirasuan. Kalau rohaniah itu sebagaimana disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Luqmanul Hakim ke seorang ahli hikmah yang hidup di masa zaman Nabi Daud. Anak sihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya inna nasa thalathatu athlathin. Oh ya nak den, kita manusia kuah terdiri dari teh tiga bahagian saja. Mana tiga bahagian itu? Sulusun lillah wa sulusun linafsi wa sulusun lidudi. Sepertiga dari diri awak kau punya Allah. Sepertiga oleh dari diri awak kau adalah untuk diri awak seorang. Dan sepertiga oleh untuk binatang-binatang tanah. Fa'amma mahu alillah, mana punya Allah? Faruhahu. Inilah ruh. Jasadiah datang dari tanah dan ruh datang dari Allah. Ketika awak berada di dalam kandungan ama awak dulu, kan prosesnya ibu sampai 10 hari setetes saya. 10 hari kemudian dan setetes saya itu berubah warnanya menjadi darah. 10 hari kemudian dan darahku membaku jadi daging. Labamu 120 hari di dalam kandungan, Allah masuk dan Allah tiupkan ruh. Dan serta dengan itu Allah tetapkan bara rasakinan kaditrimu di awak sampai mati nanti. Maka kalau awak pai ke rumah orang meninggal dapat kemalangan, lalu bertemu jo anak atau ahli waris yang lain, lalu wak tanyolah kanyo tentang diri nan pai gua. Anan wak tanyo. Labara muapak nan pai ko. Aja we ahli waris la 90. Aina wak, oh pantas matilah gaek mah. Kaitu dio. Anan kedua besonyo wak tanyo, apa nyakinyo? Dicerita anak kau penyakit. Oh, barik penyakit. Pantas meninggal. Karena menurut utak awak, orang kau meninggal dek salah satu kau sebabnya. Dan patamu mungkin umur terlalu tua. Dan kedua bisa jadi sakit terlalu parah. Dalam pandang agama, dah itu sebabnya. Sebabnya. Maka ketika Allah masukkan ruh, lalu Allah tetapkan rasaki untuk awak. Bara rasaki kada terimu selama bersatunya ruh dengan jasad. Lalu nanti idi awak datang dunia ku sahabih-habih rasaki. Jadi masuk sangke ruh dengan rasaki. Nanti kalau habih masuk bersatu ruh jasad, habih rasaki. Ketika rasaki abi, maku berpisahlah ruh dengan jasad. Abi lah. Siapa yang mengecian bahasa tidak ada hubungan sakit je mati, tua je mati. Dan erat hubungannya adalah dengan mati itu adalah soal rezeki. Nabi namanya Bu'an. Kata Nabi, la yamutu hatta yastakmila rizukuh. Kamu tidak akan mati jenuh Nabi kalau rasaki mula Nabi. Mati awak kalau rasaki awak lah habis. Jadi mau tanya ke ibu ibu, Allahkah ibu kau menerima rasaki dari Allah? Allah tu alu. Kalau saya kau mua kau lah hampir habis rasaki.
Sebab awak menerima ini sejak umur 120 hari dalam kandungan. Sejak ditetapkan Allah rezeki, kemudian mulai kita mansu-ansu habis-habis rezeki. Dalam kandungan manusia, kau mula mambil rezeki dari Allah. Cuma konyo tumbuh dan berkembang. Cuma tidak melalui muncuang tu. Jua orang mula mambil rezeki dalam kandungan melalui tali pusai, itu kata Ibn Sina hasil penelitian. Atuma kau pusai waktu panjang 2 hari setelah lahir lebih kurang kau tangga hasil pusai sulit. Kini kan ada pusai panjang, ada ya pusai panjang, tak boleh. Lepih kenapa? Awak dah makan di sini, kena awak menyungkah sekolah. Itu dah perlu pusai panjang lah. Dulu yo di situ makanan masuk. Mulai. Lahir kita ke dunia, bansansu banyak rezeki itu kita makan, mansu-ansu mabih rezeki. Kalau lah tua, rezeki tengah seketik, makan pun seketik ni. Kan tak ada bersuruh lewat. Enek-enek umur 70 makan 5 kali bertambah lanjong lo leh. Lihat tu. Kalau ada nampak tu gaik sakit yang mana tu. Maka do leh. Batama tua, batama seketik makan wak leh. Bisa jadi di kena sakit itu tinggal seketik. Nah, jadi bapa ibu cuma nak melihat Allah. Atunan rohaniah awak. Lalu mana untuk awak komal? Fa'amma mahu alamsi. Maka untuk diri wak surang, fa'amaluhu. Inilah amal soleh. Dati dunia, banyak orang yang tak mau beramal soleh. Banyak orang yang engkar ke Allah. Tak mau disuruh, tak mau ditagah. Bah, sebab banyak yang terjadi. Contoh, ibu. Ibu caliklah orang ni pesawat. Pak ibu. Pesawatku gadang bu lebih kurang isinya 300 orang. Masuk dalam pesawatku bermacam-macam orang. Ada orang kau nan solat, ada nan ida, ada nan munafik, ada yang fasik, ada yang syirik. Ada nan tak tentu tuan Allah Taala. Ketika pesawat kula tabang lama membuang di udara, di malang sekejap mata rusak pesawat jatuh. Ketika pesawat kula berputar-putar ke jatuh, ha? Kira-kira anan dibaca di muncuang orang yang ada dalam pesawat. Lihat dulu nak kira-kira orang menyanyi dalam pesawat. Kume nangis. Lihat dulu. Tak kena aduh leh. Nanti baca orang, semua orang zikir, semua orang membawa Allah. La ilaha illallah, astaghfirullah, Allahu Akbar. Bakuk tak kena Allah, orang sadualah di masa itu. Karena disitulah manusia berada di titik nol namun. Barulah sadar la haula wala quwata illa billah. Tak ada wak punya daya upaya, tak ada punya kekuatan kecuali semuanya punya Allah. Jadi awak datang dunia kau ben. Banyak nama rasun bahasa nan ado dia awak kau punya awak. Adik sepanjang itu marasun bahasa nan dia awak punya awak, maka awak tak boleh patuh ke Allah. Sehat diberikan Allah. Oh, sehat ke rasanya punya awak. Dia awak merasa kau punya awak. Awak pakai sehat kau punya awak. Kekuatan diberi Allah kau itu lo. Kekuatan dari Allah. Awak rasa kau awak yang punya rumah. Sehingga awak pakai kekuatan kau punya awak. Silah. Padahal semua itu hanya dipinjamkan Allah ke awak. Menangar awak budak kekuatan awak menangar. Kenapa yang nampak di telinga aku kuno monyet jasad dia koyang tanah cak. Bantu sederhana disenter ke dalam mana nampak. Galamai masiat. Itu dalam. Tapi awak bisa menangar karena Allah pinjamkan sifat samia sehingga dengan itu kita bisa menangar. Indak saja sekedar menangar dan bisa membedakan bermacam-macam bunyi suara. Sebanyak orang kampung awak tu kan jaleh awak beda dengan telinga kau suara. Orang juga nak nampak. Nyomota tahu awak. Weh, kau suara tak sunah apa?
anak aku tak merayam wah orang tak nampak lewat jut telingu saya bisa membedakan ini kekuatan Allah mako dek kena wak dipinjamkan Allah pendengaran sejak wak balik sampai mati anan wadangah dituntui Allah nanti di akhirat amako awak rasuan iku punyo Allah dipinjamkan ke awak. Kalau awak taraso baso ku nak punyo awak, awak memakainyo hati-hati. Samo beralek jalan pilih orang. Aino awak ka orang nyuci pilih. Eh lelo yo jangan sampai pacah tu punyo orang. Adu hati-hati wa doa. Baitu pulo kalau awak raso taraso dia baso ku nak punyo awak hati-hati wa menanga. Inda sembarang nanga sedulu. Kano pertanggungjawabannyo ba. Bari. Lah ni calik baitu pula awak mencalik dak punya dak kekuatan awak. Awak hanya dipinjamkan Allah penglihatan, maka apa saja nan awak calik saja balik sampai mati dituntut di Allah. Apa saja nan dalam hidup awak. Termasuk kekuatan awak ibu melangkahkan kamari ke pasar juga ke sawah ke parak itu nak kekuatan awak, kekuatan Allah dipinjamkan kau. Nah, maka kalau awak merasa ni tuang, tak dua alasan awak kena patuh ke Allah. Kenapa? Awak merasa aku punya Allah satu alahan. Tentu awak ingin bahawa Allah tu senang. Karena awak pinjamkan ke awak. Adik kena awak merasa aku punya awak, sehingga awak pakai banyak awak, satu masa nanti diambil dari Allah. Baru sadar, oh, tak punya dengki rumah. Lagi yang Allah penyakit, boy. Tak taluk mengari le makan lama aju. Salamuku tak takana membosat ku beribadah. Kasurau orang kasurau lah ngaji ngaji lah. Dia awak merasa awak nak punya itu bisa awak pakai banyak awak. Menurut awak mungkin lama kesihatan ku dia awak. Ternyata dia nak punya nak bagi tahu bila nyoka ambil satu masa dia ambil dia nak punya kesihatan diri nyoka kekuatan. Tak do punya le mengalik. Menengah surau azab debu menangih ingin awak kapai ke surau. Tapi Allah dayu kekuatan lah dia ambil dia nak punya. Itu maka orang kalau tak taloknya beribadah. Assalamualaikum tak beribadah. Ha? Setiap dengan orang azan tebuk datang ingin datang untuk berjamaah. Tapi dia tak talok nangis nak kalahi. Setiap azan orang menangis. Setiap mengaji orang ibu hati ke satu. Tapi Allah dayu nak punya Allah lah dia ambil dia Allah. Dia Allah. Ah, jadi bapa ibu jemaah memuliakan Allah. Awak rasul itu baso apapun yang ada dalam hidup awak semua itu punya Allah. Allah pinjamkan kepada awak. Sampai bila Allah pinjamkan? Allah ndak dolo mengecen ke awak sampai bila nan jaleh ko dak punya awak dan Allah kam ambil no banyak Allah sin. Bisa jadi awak kalau lu malam badan sehat, jago pagi dan mengari sawalah akan mengawak. Maka selagi masih dipinjamkan Allah kawak apa saja lah bantunya kita manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk mencari redanya Allah. Harta benda itu belum nak punya awak, laki awak pun nak punya awak. Ah contoh bahasa di badan awak kau dah punya awak. Rambut salai sina indak punya awak. Batan lu nak punya awak, ndak bisa kita tahan rambut ku jan putih. Ni bisa buat membuat rambut tu jan sampai putih. Memenahan warna rambut itu nak takau dia awak. Kenapa? Ini nak punya awak. Maksudnya bisa dia awak. Mana gigi ku jangan sampai tangan. Ini taluk dia. Ini nak rajin usah gigi. Seorang tiga kali sehari. Pakai ku. Kunyah sirih ke ku. Supaya gigi ke. Lah dia makan dah ambuh. Ya. Kenapa? Ini Allah nak punya. Bila ke diri dia Allah. Sarah dia Allah. Silap. Nah, jadi. Bapak ibu jemaah yang memuliakan Allah. Balik kita ke maga kaji. Jadi secara jasmaniah awak dari tanah. Secara rohaniah awak datang dari Allah. Allah hakikatnya dipinjamkan dia Allah. Kepada doa awak. Nah, kalaulah sampai masuknya nanti. Akan baliklah kepada nanpu. Nanpunyu. Nah, kau dalam Al-Quran ni ibu. Kena? Dalam Quran tu kan. Salah satu disebut Allah. Untuk orang yang sampai rasaki disebut dengan kata-kata al-maut. Bismillah. Arti al-maut,
Al-maut itu arti salah satunya adalah berpisah. Artinya berpisah. Kalaulah bajalan lah sampai ke batai balai lah sampai ke pulau, berpisahlah ruh jo jasad. Berpisahlah awak jo sadualah yang berbau dunia. Berpisahlah awak jo pasangan itu. Siap dan siap namuh tak namuh, Allah nan bertakdirkan itu. Dan awak suruh si siap. Kalau indah awak nan pai dulu meninggalkan laki, laki itu banalah dulu pai meninggalkan awak. Dua kemungkinan pasti datang. Awak tak bisa melak. Pasti ini. Kalau banyak nanti jadi ini awak. Nah. Jo anak baitu pulo kalau ndak awak meninggalkan anak, anak tu bana dulu pai meninggalkan awak. Awak ndak ada daya upaya. Jo arato bando baitu pulo, kalau ndak awak kapai meninggalkan arato, harato tu banalah kapai dulu meninggalkan awak. Nan awak disuruh siap-siap. Datang matamu bersyukurlah, kalau berpisah bersabarlah. Itu sendiri. Yo kan sejuk matamu ada perpisahan. Dulu wak datang ke dunia ke buat anak ibu. Lah ibu bawa laki dari lahir si suak. Tidak ada dapat dari dunia. Tentu ada pertemuan, ada perpisahan. Awak lahir dulu nak ada buat anak. Dapat anak dari dunia. Ada matamu, ada lu berpisah. Yang ratu bandu dah ada calang ni bawa lahir dulu. Dapat yang ratu di dunia. Dapat rumah. Dapat sawah ladang. Ama aku siap-siap lo bapa pisah. Bapa ibu cuma memuliakan Allah. Lalu yang kedua ni. Dari mawa datang Allah. Sedang di mawa kini. Ainal an. Sedang di mawa kini. Menurut ibu sedang di mawa kini. Sedang di surau. Sedang alih. Sedang di dunia, di dunia. Kini awak sedang di atas tanah. Awak kan datang dari tanah, kini sedang di atas tanah. Amang awak di atas tanah. Makan si keraja awak. Atau lalu makan keraja itu si. Itu tunan hewan ternak, itu keraja awak. Makan dan dimakan. Kalau awak indaklah di jalan dia Allah, kerajaan awak selama di atas tanah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Kerajaan awak kan beribadah di atas dunia. Di atas tanah kok beribadah? Beribadah. Mengapa awak beribadah di atas dunia? Oh. Karena ikulah tugas diberikan Allah, karena kita adalah makhluk pilihan Allah. Maka kalau wak bandiang dan dipersandingkan diri wak ko jo makhluk Allah yang lain, maka awak ko yang pertama makhluk yang paling mulia. Di mana tak mulianya awak dibanding makhluk yang lain? Mulianya awak karena fungsi kita sebagai khalifahnya Allah. Ditugih wak beribadah, fungsi wak sebagai khalifah di dunia. Awak satu-satunya yang dipercayakan Allah untuk mengelola alam semesta, mengolahnya, ambil manfaat segadang-gadang untuk kepentingan beribadah kepada Allah. Itu disuruh oleh Allah. Jadi untuk suksesnya kita jadi khalifah Allah, tentu ada modalnya. Ada modal yang jadi sukses khalifah Allah di atas bumi. Isi kepala jo ilmu. Isi dado jo agamu, isi parut makan sehat jo halal. Baku isi kepala jo ilmu, karena dengan ilmu lah idikku menjadi lebih mudah kan itu ram. Dengan ilmu idik menjadi lebih mudah kan sama warasot. Dulu susah kini lah mudah, dulu jauh kini lah dekat, dulu barek kini lari ringan. Dulu berjalan orang ke pasar tebuk dek motor lalu naduli. Jauh, jauh. Kini dek lah maju ilmu nak jauh tu lah jadi dak. Orang dulu ke Makkah 6 bulan pulang balik. Kini ke Makkah sehari semalam bisa pulang balik. Kenapa? Karena ilmu. Ibu dulu mencuci babi hari ke sungai tu
mangko ama cuci ya labia lo te cuci le sero lepis pak pajam sama bete tere setabako serawani cuci ya enggak kini enggak ada nemurang aneh numpang masuk sin cuci itu putar asal asai arang dengan ini o masak kada baco sesuak payah awak masak zaman awak pakai kayu api bu ari jari nai malam pagi cari kayu api ke sama dapet lambok masuk api diambui-ambui asok batamah banyak api ini nak keluar apa saja menyasak yu lamona kau repu masak malah jamara hari yuk yuk bahagia masak nasi itu api ini dah ada asok sini kali ini tahu tak apa gili yang lado bapangu kerambi beramai macam-macam lamu cik sambah si lamu wakatua pakai susah-susah sadualah tu kinilah mudah kena ilmu dulu orang azan muk naik kata itu. Oh, mengkuat. Kini nak ada banyak-banyak kita ini siku si orang zan nak terengah sebalik kampuang. Semua itu kerana ilmu. Itu kerana dengan ilmu itu madu kehidupan dunia. Kan Nabi mengatakan, man arada dunia fa'alai bilmi. Sia yang keingin dapat dunia, jo ilmu madu dunia. Sia ingin akhirat, jo ilmu lo madu akhirat. Keduanya dengan dengan ilmu. Asyik kepala jo ilmu. Kemudian isi dadu jua agamu. Kenapa dengan agamu idui awak ko menjadi terarah. Kalau ndak ado agamu bu ndak jalih arah idui ko kama awak kapai. Akan kerajaan ndak jalih. Itu penting agamu. Kalau jua agamu ko bu jalih kama itu. Kalau iko baisi ko indak. Ko cadi awak. Iko nak baisi. Bah jadi awak jadilah awak ke orang-orang yang cerdas tapi kurang waras. Cerdas tapi tidak waras anu. Cerdas kepala saja memimpin awak dah adu. Nyu agamu ko kan memimpin awak. Tentu di noha nan batua nan ma sah jo batal atu di agamu. Tama ko isilah kapalo jo ilmu, isi dado jo agamo, isi paru jo makan sehat dan halal. Barulah sukses orang jadi khalifah Allah dati dunia. Mako tugas awak adalah beribadah kepada Allah. Mako ibadah ko menjadi modal di awak untuk hidup nanti setelah berpisah dengan dunia. Nah maka Nabi mengatakan ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ko adalah tampe awak menanam benih-benih kebaikan. Nak banyak panen nanti banyak menanam. Nak memuaskan hasil dipanen tanam benih yang terbaik. Jadi di awak kadang-kadang di atas dunia ko mungkin dek kita ko disebut Nabi dalam hadis awak dari dunia ko banyak seperti orang yang sedang tertidur pulas yang sedang dibawa mimpi indah. Orang kalau lalu kan tak sadar babentu awak ko tak sadar jenuh Nabi ya ketika awak maduk pakaro-pakaro dunia itu prinsip awak dua indah ambuah talame dan dak ambuah dapat seketik. Tu kalau dunia. Tapi ketika maduk perkara akhirat, abialah talame, dialah seketik. Kan balik doa. Contoh orang nak mau talame kalau untuk perkara dunia. Di soraan dek pak pengurus musala awak. Sudah maghrib kena soraya. Kita masyarakat kapau kasadu Allahnya dapat bantuan dari calik pis piti sasoi balang surang berkepala yang berkepalo yang tak ada kepalo tak dapat itu. Banyak sikit di sasoi balang banyak tapi di ujung ni kecian ni pengurui tapi piti ko kan dibagi sesuai orang nama nak amanahkan baru boleh dia bagi biko tapi jam 12 malam kira-kira jam 9 sanjo labesi masajid ke Tualun Allah lah penuh orang lalu bertanya wak kau orang tu
apa aku capek napa datang kan lah mulai ajo we ajo orang terlambat biko dah dapat awak bako ingin capek karena kau untuk dunia untuk nak parui untuk nak sakui wa tapi ketika madok pakar akhirat abiala terlambat. Di dalam hadis kan Nabi menyebutkan iza kana yaumal kiamah, kalau datang hari kiamat yasurullahu qauman, Allah akan mengumpulkan kita kubur kelompok-kelompok wa qauman wujuhum kal kawakib, ada nanti sekelompok orang di akhirat itu yang wajahnya seperti cahaya bintang. Lalu bertanya malaikat ma'amalukum, ama dulu kecik manusia dulu kami di dunia azad orang kami yo bagagai bau dua lei di ma barado akarajo, kalau terdengar azan berkumandang kami bergegas untuk bau wa kauman, ada satu kaum yang punya wajah kal komar seperti cahaya bulan purnama. Lebih kagum malaikat ma amalukum, apa amalmu? Menjawab manusia ajeno, kami dulu di dunia azan berkumandang kami lah sudah bau dua. Wa kauman, satu kaum lain wujuhahum kasamsi, wajah mereka tarang laksana tarangnya matahari. Bertanya malaikat ma amalukum, apa amal? Hanya manusia dulu di dunia azan orang kami lah duduk menjual basanda di masaji di surau. Kan tiga bu perdikat orang tu. Kira-kira manan banyak dikajar orang yang mah. Azan orang bau dua, azan orang lah sudah bau dua, atau azan orang wak lah duduk di surau di masaji. Mana paling banyak? Seharusnya kan yang terakhir kau dikajar orang, karena kau yang paling santiang. Tapi dek kau pakar akhirat dah itu nak kada kaja orang. Azan orang bau dua lai, lai. Azan orang wak labo dua ado. Azan orang duduk surau lai. Tapi ndak banyak. Nan banyak tu yang man. Lah azan orang, lah solat orang, lah pulang orang, abanya jo nak ndak bau dua. Atu nan boleh banyak. Kadang-kadang dia wak lah gaik gaik bu. Ndak. Biasa ke surau weh. Anu cucu wak. Tak ke surau ni mengari ke ni. Tentu jawaban wak. Iyo. Tu nak pergi je ni. Alun azad orang lain. Kata dia bu. Ini yang cucu wak. Alun azad kecil cucu. Tak pergi ni. Alun azad orang lain. Dalam surat tu azad orang. Allah Akbar. Allahu Akbar. Ini yang cucu wak. Oh ni tu lah azad orang surau tu ni. Aina wa ngunyinya ini dah pakak terengah ini yang kabar azan orang. Sudah orang azan ni yang sele, ani cucu ni lah ni yang seorang surau tu. Iyo wang nyinyo ni harus tampang boleh ah. Kalau komen orang lain baru sudah azan baru. Tu komen orang Allah Akbar Allah Akbar aja cucu ni capek lah tu komen orang. Atu iyo balari wang surau ni. Anda di rumah jauh di surau tu jauh perjalanan. Tunggulah bacaan kod komiti solah wak berangkik ke surau. Dik surau kau buk jauh. Dik namun jubah janjang lo. Baru melangkah. Mantu na di bawah. Bodoh lah cikgu. Cuma ketika melangkah dalam surau. Mantu na di bawah. Jadi ke surau. Babelok ke WC sambil berteriak-teriak. Nak kajak orang surau bagai nak komat. Dah dagai orang gai ke surau. Salahilah orang. Dek pailah bodoh bawah tu lah mu. Tiba datang baru masuk pintu mu. Assalamualaikum warahmatullahi diorang surau. Terus sudah orang solat ni. Tak jadi wak beribadah. Pai si pulang. Tu orang gilo si sepanjang jalan. Wak tetere-tetere si dek. Apa sebab mu dek tu? Dek ko pakaru akhirat. Abiyalah talambe. Tak. Tu ni kecuali. Kalau untuk dunia. Idak mu seketik. Ayi awak menyampaikan kurban ya kawan. Sampai pulang tu pun. Ada tu ingat cuba orang. Hang barik sekete. Anda batu apa ni tiang menimbang mah. Hang barik tu sekete ku. Padahal sama barik. Tapi kalau untuk akhirat. Abiyalah sekete.
Bau ka surau urang mangaji bau piti 162.000. 100 ada 50 ada 10 ada 2000 ambe macam kira-kira nan mambu masuk ke diam tu haram. Jujur jan ada dusta di antara kita. 2000 bau kena paling ketek dalam masuk dengan diam tu. Karena untuk akhirat abialas kete, bianan kete. Anda bukan dak do piti gadang buk banyak. Padahal Nabi dak do menyuruh kalau berserakah carilah piti dan kete. Ina do. Cuma de untuk akhirat abialas kete. Ade awak dunia, ko kadang maraso berserakah, ko magi hurang. Ina maraso punya awak. Padahal untuk awak cuma awak teraso amagi hurang lah. Aikun. Adi bapa ibu cuma nak melihatkan Allah. Jadi karajo ada tetonah ko adalah yaitu beribadah kepada Allah, kepada Allah. Sudah tulai. Ila ina kapai kama wa sudah kore. Dari tanah Allah, dari tanah pun Allah. Sudah dari tanah ko kapai kama le ko. Bu kapai kama le. Akan masuk balik ke dalam tanah. Dari tanah dari tanah masuk balik ke dalam tanah. Jadi awak kau dari tanah ke tanah sedo. Iduit dari tanah nan dimakan sehari-hari tanah. Itu yang kita makan-makan tu kan dia tanah sadualah. Awak dak bisa makan-makan dari langit tu. Kan awak diciptakan oleh dari tanah nan kan dimasuk ke dalam tanah, yo tanah pulu. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam tanah. Kalaulah masuk dalam tanah, mengawak di dalam tanah tu ustaz. Itu ribu mengawak dalam tanah tu. Beribadah jawab sinan. Di ke surau jawab. Tidak boleh. Di sinan awak mulai menikmati hasil karaju selama hidup di tanah. Kalau baik dengan itu kerajuan, kita akan nerimu dengan bahagia. Kalau buruk yang kita lakukan selama di tanah, maka menderita lawak ketika berada dalam tanah. Dalam tanah. Ini modal hidup di dalam tanah tu, yo kita cari ketika berada di tanah. Karena dalam tanah tidak bisa beramal. Menerimu saja. Analah dipebuik selama di tanah. Mana lamu di tanah di dalam tanah? Dalam tanah. Agasilah orang dalam mati tahun satu kini labaramu aduh. Labaramu dalam tanah. Anda. Padahal mencari modal untuk nan lamu tu di waktu nan sebentar. Ada yang kedua mengadakan tanah tu leh. Menunggu datangnya kiamat. Kalau datang kiamat baru kita bersama-sama berondoh-ondoh barangkit menuju alam-alam berikutnya. Ah, jadi itu bapa ibu asawak dari tanah kini sedang dari tanah sudah ikut ke masuk ke dalam tanah, dalam tanah. Di mudah-mudahan bisa menimbulkan kesadaran di dalam diri awak masuk perjalanan hidup kita dari dunia ku sabana singke dan masuk di awak untuk mencari bekal di hidup dan selama-lamanya yo ketika kita hidup semata dari tanah ku. Mudah-mudahan kita sampaikan bermanfaat. Kita sudahi dengan baca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.